Kocak bocil ketahuan mandi lumpur langsung lari ngibrit. Sebuah momen ngakak memperlihatkan aksi bocah yang lari kocar-kacir setelah kegep mandi lumpur. Aksi bocah itu terekam kamera seorang pria, yang kemudian diunggah di akun TikTok Rotbol Bastian. Dalam videonya, Bastian awalnya merekam aksi bocah yang lari di tengah-tengah jalanan rusak. Jalanan tanah tersebut terlihat berlubang di beberapa bagian. Bocah yang tidak diketahui jenis kelaminnya diduga dari Kalimantan itu terlihat lari ketakutan, usai aksinya mandi lumpur dipergoki oleh Bastian. Diduga bocah itu mandi lumpur di jalanan yang rusak. Dalam kondisi badan yang penuh lumpur dari atas kepala hingga kaki, bocah itu lari dengan kencangnya melewati jalanan rusak dan masuk ke kebun sawit. Apaan tuh, kata Bastian, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Video yang ditonton lebih dari 9 juta kali itu pun sukses membuat netizen ngakak. Beberapa menyebut bocah tersebut seperti anak emas, karena warna badannya dari atas kepala hingga kaki keemasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!